Berakhirnya masa libur panjang, volume kendaraan yang melintas di jalur Pantura Kota Tegal, Jawa Tengah, dari arah Jawa Timur dan Semarang menuju Jakarta Minggu malam terus meningkat. Kepadatan kendaraan terjadi saat memasuki wilayah Pekalongan hingga memasuki Kota Tegal. Titik kepadatan antara lain terjadi di Jalan Mortoloyo, Jalan Gajah Mada, Pertigaan Pramesti hingga Terminal Kota Tegal. Jalur lingkar utara yang merupakan jalur alternatif menjadi pilihan pengendara untuk menghindari kemacetan. Tapi untuk arus lalu lintasnya padat nggak, Pak? Padat. Ramai ya? Ramai. Pekalongan. Dari Pekalongan aja. Macet, Pak. Macet kira-kira 1 jam. 1 jaman, Pak. Ya, ini lancar. Ya, nggak begitu padat lah. Memasuki Pantura Brebes hingga pertigaan eksit tol Brebes Timur, juga arus kendaraan ramai lancar. Sejumlah personil kepolisian telah diterjunkan untuk antisipasi jika terjadi kepadatan arus lalu lintas. Pada hari ini, khususnya untuk arus balik, terlihat ada peningkatan pada pukul 16.00 sampai pukul 18.00 kurang lebih 2 jam. Namun di wilayah Brebes tidak ada antrian pun tidak ada. Jadi semua yang masuk ke Brebes sudah lancar, masuk ke tol Brexit sampai di tol gate. Kepadatan arus kendaraan diprediksi akan berlangsung hingga Senin dini hari. Triyono Sefuloh melaporkan untuk NET.